Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Sindo Life. Oke teman-teman, sorry banget harusnya hari ini GPO. Cuman gue baru saja mendapatkan ya ini nih, apa sih, Tensegan atau Tengoku gitu. Kemarin malam gue iseng-iseng pakai kode ini teman-teman nih, kode-kode ya. Ada kode nih, perhatiin ada kode cuy. Pakai kode itu kalian dapat 150 spin, gue jadi sekitar 300-an lebih. Lalu gue pakai spin karena udah confident dong, 300 cukup lah, dapat lah, dan dapat coy. Dapat sisa spin gue tinggal 194. GG gak? Jadi sekitar 100, hampir 150 spin juga sih. Jadi sekitar ya berapa lah, lumayan banyak lah pokoknya lah, 100 lebih lah, 100 ke atas lah. Dan gue dapetin Saigon, gue udah leveling ini semalaman coy. Semalaman gue leveling sampai jam 3 apa jam 3 atau setengah 4 gitu kemarin malam ya. Dan gue sudah mentoknya 700 ternyata ya, sama kayak Diosenko. Diosenko ternyata mentoknya cuma 700 teman-teman. So ya, gue yakin kebanyakan dari kalian pasti udah nonton dari Bang Festive sih. Cuman ya gak apa-apa, gue akan coba bahas lebih dalam aja deh ya. Lebih apa ya, ya dengan cara gue lah. Oke. Oh ya, by the way sekarang gue lagi main sama Bang Fadri, atau di sini namanya Jerry ya. Nih, dia juga YouTuber, kalau kalian belum tahu cek aja deh ya. Cari aja di YouTube Fadri Roblox gitu, pasti ketemu kok. Oke, jadi untuk Tengoku atau Tenseigan, skillnya ada 3 seperti biasa. Tadi ya teman-teman yang skillnya kemarin Bang Festive pakai, yang apa tuh, yang kayak ada misil-misil yang auto aim gitu, itu gue kira skill ya, ternyata itu bukan coy. Itu tuh dari modenya ya. Skill dari mode maksudnya, bukan skill dari yang pencet-pencet kayak gini nih. Oke, yang skill pertama itu namanya adalah Kami Hammer. Gila namanya Kami Hammer gak tuh? Atau Palu Dewa ya. Kami itu kan dewa kan? Hammer itu kan palu, berarti ya palu dewa gitu. Lalu yang kedua itu adalah Kami Blitz. Waduh anjir, Blitz dong itu ya. Let's go. Yang ketiga Kami Blade coy, GGWP. Mana sih Bang Fajri? Oh ini Bang Fajri. Gila dia punya Golden Byakugan juga anjir sih Bang Fajri. GG banget. Oke cuy, kita mulai dari skill pertama dulu tanpa mode ya. Gak pakai mode dulu, skill pertama. Ini skill mana ya? Oh yang ini coy. Yang itu tuh. Oke. Okay. Eh damage-nya sih, damage-nya kecil ya, cuma 3000 ya. Gila, bentar. Oke, kita coba lagi cuy skill-nya cuy. Kami Hammer ya. Dia kayak bikin Rasengan. Oh iya bener, berarti yang pakai Rasengan ini skill-nya Bang Festive nih. Dan dia kalau kena, ada 20.000-nya coy. Ada 20.000-nya terus baru 3000 gitu ya. Oke okay lah, itu damage-nya lumayan sih. Aduh. Goblok. Oke, okay, sudah. Gila banyak bocil rusuh anjir kalau di publik. Teman-teman tuh, lihat. Lihat, bocil rusuh di publik anjir, apa panda? Aduh, gue cari lock tersembunyi dulu deh. Di sana kalau nggak salah ada lock tersembunyi, bentar deh ya. Enggak. Ini ngeselin nih. Bentar guys. Nah, di sini kan aman, ada lock gitu kan. Ada lock 3 di sini, bagus nih tempat buat AFK teman-teman nih. Kalau kalian mau AFK nih, di sini bagus nih. Ada 3 lock di sini, coy. Oke, langsung aja kita ke skill kedua. Tadi apa namanya? Kami Blitz ya, Kami Blitz. Ini yang mana ya? Yang kayak skillnya Jubi kah coba? Oh ya benar-benar. Aji, damage-nya sakit banget, gila 10.000 teman-teman. Itu enggak pakai mode loh. Itu enggak pakai mode, coy. Enggak pakai mode, buset. Berapa kali hit tuh tadi? Kita coba. Ulang lagi. Ada berapa hit cuy ya? Kita hitungin cuy, ada berapa hit cuy? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 coy. 8 hit, bayangin guys. Ada 8 hit dan satunya tuh 10.000 lebih, coy. Berarti damage itu aja udah 80.000 lebih. Itu pun kalau kena semua teman-teman ya. Dia tuh multi hit kayak Bang Festive bilang ya. Ini tuh multi hit. Jadi kalau misalnya kalian kena semua ya sakit banget. Kalau misalnya kalian enggak kena berarti damage-nya cuma kayak 10.000 gitu ya. Tapi kalau yang ini kalau kena udah pasti sakit sih. Ini gigi banget sih tuh. Itu sakit parah sih itu. Itu 20.000 terus 3.000 gitu sakit parah sih. Oke, kita langsung ke skill ketiga teman-teman, namanya apa tadi? Kami Blade ya. Ini yang gue bilang sakit banget nih. Sakitnya gila teman-teman, kalian liatin deh ya. Kalian perhatiin ya. Damage-nya ada berapa kali hit, coy? Lihat nih. Bener gak perhitungan gue? Ada 11 kali damage anjir. Itu kalau kena semua guys, bayangin guys. Damage-nya hampir, damage-nya 11.000 dikali 11. Gila gak? Itu nge-stun gak ya? Coba. Dia nge-stun apa enggak? Kita gak tahu ya. Coba. Aduh, tapi dia ini lagi. Gimana cara nyobanya cuy? Dia nge-stun apa enggak? Kayaknya enggak sih. Soalnya gue pernah kena kayak Bang Festive gitu dan dia gak nge-stun ya. Tapi dia bisa diarahin coy. Dia tuh bisa diarahin gitu ya. Tuh. 360 derajat bisa cuy. Atas bawah juga bisa kayaknya ya. Tapi ya durasi cuma sebentar gitu sih. Dan dia ya gitu ya, per hit tadi 11 ribuan ya. Itu lumayan GG sih kalau musuh kalian terpojok gitu ya.
musuh kalian terpojok atau kalian stun. Stun misalnya kalian pakai stun yang clown, clown jutsu. Ini clown jutsu atau kalian pakai yang reality talk. Sekarang namanya reality talk bukan talk no jutsu gitu ya. Itu kalian bisa pakai yang itu cuy, itu bisa kena semua, gigi banget sih. Langsung meninggal itu bisa cuy. Sakit banget buset. Parah sih itu. Itu dari tadi kita belum pakai mode loh teman-teman. Eh kita pakai mode sekarang cuy. Modenya ya, mode jubi. GG, mode Tensaigen nih namanya teman-teman ya. GG kayak gini dan dia bisa terbang coy. Bisa terbang kayak gitu tuh ya, bisa terbang. Terbangnya ya biasa lah ya, terbang biasa. Oh dia pakai stamina juga ya. Oke. Okay. Sama kayak jubi lah ya. Turunnya X seperti biasa. Oke. Okay. Let's go cuy. Nambah statusnya segitu cuy. 2400 chi, 2800 ninjutsu, 2600 taijutsu, 2300 HP. Kecil sih sebenarnya ya. Termasuk kecil ya, cuman ninjutsunya lumayan lah 2800 lah. Kalau dibandingin sama legendary spec itu jauh banget ya. Jauh sih, kalau legendary spec tuh hampir udah 2800, 3000 gitu ya. Ini cuman 2300, 2600, 2400 itu masih kecil sih menurut gua. Dan dia gak ada level-level modenya ya, cuman satu ya. Cuman ini doang nih. Oke, langsung aja coy, kita coba skill yang pertama lagi. Berapa damage-nya naiknya? Jauh banget anjir, 30.000 lebih. Abis itu damage per second-nya 5000 gitu ya. Gigi, coba skill yang B, berapa? 15.000 coy, 15.000 per hit kali 8 bola. Itu kalau kena semua teman-teman. Kali 8 bola, meninggal. Coba yang N, aduh ini yang N perih banget sih pasti. Yang N pasti perih banget. Kami pelit. Aduh, anjir, 16. Damage gila coy. Damage gila banget, gak heran gue kalah anjir. Gak heran gitu kan, legendary spek kalah gitu. Abis begitu aja damage-nya kan gila. Gila sih teman-teman. Oh ya, kita lihat skill yang skill modenya ya. Nah, ini skill mode yang kemarin Bang Festive pakai nih. Kita coba ya, dia kayak auto aim gitu, coy. Klik kanan, C. Tuh. Itu auto aim sih. Damage-nya sekitar berapa tuh? Aduh, enggak kelihatan, coy. Cuman sakit banget teman-teman. Itu sakit banget, sumpah itu sakit banget. Mungkin sekitar 12.000 ya. Kita coba lagi deh, kita coba lagi. Jadi kita coba lagi ya. Klik kanan, C. Gila. 13.000 cuy damage-nya, cuy. Gila sih. Yo arena, yo arena, arena, arena. Let's go. Sekarang gue pengen coba PvP teman-teman ya, sama Bang Fajri. Oke, okay? Bang Fajri GG nih. Katanya Bang Fajri GG juga. Bang Fajri udah S3 juga, anjir lah. Ini bakal seru lagi nih. Duel Jerry. Let's go. Mesti keluar dulu baru abis itu duel. Lupa. Duel Jerry. Let's go. Oke, okay, let's go. Dah, go. PvP, let's go. PvP, let's go. Kok dia diem aja gitu? Halo? Kenapa sih Bang Fajri diem aja? Oh my god, oh belum, dia belum itu. Oke, kita tungguin deh, Dia pakai mode dulu, gak apa-apa, Fair. Biar fair. Wah anjir, pakai golden biar hugan gak tuh? Ampun bang. Kita klik kanan C dulu. Ya kok gak kena? Ternyata itu gak auto aim cuy, gak. Waduh, dia pakai kamui dong, tidak. Ternyata dia gak begitu auto aim teman-teman ya. Dia apa ya, dia masih, aduh dia bikin gituan dong. Mana Bang Fajri? Ayo lu. Wah itu sakit. B. Aduh ngelek. Sorry guys, ngelek. Parah. Mana dia? Nah itu sakit banget. Itu sakit banget. Parah banget sih sakitnya. Yes, kena. Oh no. Eh sakit banget gila ternyata. Wah gak kena coy. Wah itu auto aim tuh. Nah itu ternyata auto aim tuh, tapi pertama-tama kalian mesti arahin dulu coy. Aduh sakit. Gila sakit banget weapon art coy. Gigi, apakah gua akan menang? Wah, gue kena kamui lagi anjir. Tidak. Aduh, gak kena. Gue kena anjir. Rasain shuriken tus. Aduh, habisin cakra, habis cakra. Isi cakra. Kagebun Shino Jutsu. Kita sklon ini nih. Gue ada kombonya guys. Sabar guys. Wait. Rasain shuriken tus. Mana dia? Kita harus deketin. Clown. Wah, gak kena clown, cuy. Wah, jurus laser Kamehameha.
Udah kelar belum sih? Oh, udah kelar ternyata ya? Ya, udah kelar. Waktunya habis lagi. Ulang. Lag banget, jir. Iya, sama gue juga lag banget sih. Kenapa yang lag banget ya teman-teman sekarang ya? Coba lagi deh. Duel Jerry, oke, duel Jerry, let's go. Gimana ini? Gak menang, masa gue yang pakai? Gue terlalu cupu kah? Sedih banget kayaknya gue terlalu cupu guys, anjir lah. Oke, let's go. Yuk. Let's go. Kita kasih dulu. Ini kenapa ya? Gue gak bisa pakai? Oh, bisa, deng. Ayo, kamu gak boleh berubah. Oke, dadah. Aduh, gue langsung masukin Kamui dong, anjir. Kamui GG banget, sumpah. Kamui itu skill stone paling GG sih, lama banget, sumpah. Aduh. Begitu dia abis itu nge-stone lagi. Mau kemana kamu? Bam! Langsung, Kamehameha! Gitu sakit banget sih, itu sakit banget, parah. Sadis sakitnya, coy. Makan nih, rasain suriken lagi cuy, mana dia cuy, wah dia terbang di atas dong, kena, tidak sakit, cakra gua habis, mati kah, belum mati, rasain suriken, itu apa sih namanya, gua tahu namanya ini tadi, kami hammer, aduh anjir, dia pakai burung dong, tidak, sakit banget gila burung, abun bang, aduh gue. Ini GG banget. Yang Kamehameha dia jauh banget cuy, lihat cuy. Itu jauh banget, gila enggak? 16.000 damage-nya coy. GG banget. Udah gitu yang ini auto aim, tapi kalian mesti arahin dulu ya, klik kanan C. Mesti diarahin baru abis itu dia auto aim. Tuh. Kalau enggak dia enggak auto aim cuy. Kalau kalian arahin ke bawah terus klik kanan C, dia enggak akan auto aim. Jadi kalian mesti arahin dulu baru klik kanan C, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Let's go!